nangis aja. Yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja. Ikan lele ada kumisnya. Bila Anies Baswedan jadi presiden. Kenapa takut kalau Anies jadi presiden? Karena bisnis oligarki terancam. Simpel cara membuktikan jawaban ini. Selama Anies menjadi gubernur DKI, adakah kerugian negara akibat kebijakan Anies? Enggak ada. Selama Anies menjadi gubernur, adakah kerugian oligarki atas kebijakan Anies? Banyak. Anda ingat Pulau Reklamasi yang disegel? Anda ingat Alexis yang ditutup? Anda ingat kepengurusan apartemen yang diambil dari pengembang dan diserahkan ke penghuni, yang notabene rakyat kecil? Anda ingat air bersih yang diambil oleh PT Pamjaya dari penguasaan oligarki selama puluhan tahun, kemudian disubsidikan hingga 80% ke rakyat? Itu semua untuk siapa? Tentu untuk rakyat. Tentu, itu merugikan oligarki. Anies pasang badan dan ambil risiko. Anies harus berhadap-hadapan langsung dengan mereka. Anies harus menghadapi pihak-pihak yang punya komitmen dengan mereka. Demi siapa? Demi Anda yang masih sadar sebagai rakyat. Sekali lagi, ini bukan tentang Anies. Ini tentang siapa yang masih peduli terhadap negara ini. Tentang siapa yang berani ambil risiko untuk menghadapi siapa saja yang berupaya merusak dan membahayakan negara ini. Ini soal patriotisme dan nasionalisme. Ini soal keberpihakan siapa kepada siapa. Kalau mau aman, Anies akan lebih aman jika mau terima kompromi dengan mereka. Terima suap ratusan miliar hingga triliunan. Tapi tidak. Anies memilih untuk selamatkan negara ini. Anies Baswedan memilih berada bersama rakyat. Akibatnya, dia harus ambil semua risiko ini sendirian. Dengan fakta ini, Anda masih mau bilang Anies membahayakan negara? Kalau begitu, Anda perlu ke psikiater. Terima kasih. Jangan lupa bagikan video ini. Kalau dinaikkan 500% itu? Artinya, saudara-saudara yang tidak mampu, bersiaplah keluar dari Jakarta. Itu implisit. Bukan pendapatan pemerintah, ini artinya pelan-pelan nanti orang pada nunggak pajak. Setelah pelan-pelan nunggak pajak, ujungnya menjual tanah. Kalau menjual tanah kepada siapa? Berhenti, tidak ada lagi kenaikan seperti ini. Sekarang justru diubah. Mereka bahkan kalau lihat tempat-tempat yang strategis, bayangkan para pendiri republik ini. Ini contohnya, Toko Parmusi. Pak Natsir, kenapa Pak Natsir rumahnya dijual? Kenapa Hajjah Malik rumahnya dijual? Kenapa toko-toko pendiri bangsa rumahnya satu-satu di Menteng itu lepas? Kenapa? Tidak mampu bayar pajak. Bayangkan mereka berjuang untuk kemerdekaan tanah ini dan mereka terusir akibat pajak tanah tempat mereka tinggal. Harus berhenti itu. Diubah sekarang. Semua keluarga yang tinggal di rumah orang tuanya pejuang, maka dibebaskan pajaknya. 0 rupiah. 0. Tidak ada. Semua guru di Jakarta, guru pajaknya 0 rupiah. Tidak ada bayar pajak. Di Jakarta tidak ada guru bayar pajak. Ustadz, guru, tidak ada bayar pajak. Orang berjasa untuk republik ini semua tidak bayar pajak. Dan masyarakat, pajaknya ditahan. Kenapa? Karena pajak bumi dan bangunan itu adalah instrumen menentukan siapa tinggal di mana, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak ingin kota ini secara tidak sadar, kita biarkan satu-satu yang di bawah itu dipindahin.
mantan gubernur Jakarta yang kita semua tahu namanya, Ali Sadikin, rumahnya di Jalan Borobudur. Apa yang terjadi? Pajak rumah itu setahun 180 juta rupiah. Dan anak turunannya iuran untuk membayar pajaknya. Seorang yang amat berjasa pada Jakarta, justru kita pajakin sebesar-besarnya. Sekarang kita ubah. Semua orang yang berjasa untuk Republik ini, inilah ibu kota. Dan ibu kota menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua. Dengan apa? Membebaskan mereka dari pajak bumi dan bangunan. Dan begitu dibebaskan, banyak mengatakan terima kasih Pak Anies. Jawaban saya, Anda jangan berterima kasih kepada saya. Saya, kami, generasi muda Republik ini yang harus menyampaikan terima kasih telah berjuang untuk bangsa Indonesia.